Wah, bentar-bentar gue. Kita kirim dulu orang. Ini harusnya. Nah, gitu guys. Ini orangnya gimana ya? Kita kirim dulu ke sini. Ayo, ayo bekerja. Waduh, seru guys. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Lah, kenapa ini coy? Halo guys, kembali lagi dengan aku, Ronaldo. Oke guys, di video kali ini kita akan mau review game mode lagi. Yang kalian pasti lihat di sini gua mereview game kereta api. Adalah game parkir kereta 2, yaitu Training Tycoon yang versi terbarunya itu 0.14. Krononya sih masih RTB-an. Dan ada mode ini. Modenya yaitu adalah, ini tolong bahasa Inggrisnya apa ini coy? You can expand of level and will be endless gold coin and atau kalau dalam bahasa Indonesianya terlalu sebagai santai. Oh, gue pinter bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kamu bisa mendapat, kamu akan dapat mengalami semua level, jadi kebuka levelnya dan membuka membangun koin emas tanpa akhir di halamannya guys. Oke, coba kita settingan dulu. Settingan bahasa Inggris. Oke, ada swap, bayar beneran atau kira game. Gue kira ini gamenya mirip banget seperti Train Simulator yang ada di mobile, yang kita pengen apa ya, GG tapi gagal guys. Oke guys, kita langsung aja review. Di sini kubuka semua ya ternyata ya. Kalau nggak salah ini gamenya parkir-parkir kereta deh. Dari grafiknya sih bagus guys. Edan sampai keluar angkasa bro. Yang mana ya guys ya, kita pilih yang bagus ya. Kita coba pilih yang bagus ya. Indonesia ada gak ya? Indonesia gitu. The Long Ride, Krypton, Michael Lydion, Golden Gate. Ada Siberia. Kita cari yang kayak berbau Indonesia gitu guys. Ada Palace, ada Tower, ada pelabuhan. Yang mana ya? Kira-kira yang mana guys? Kalau kalian ingin memain game ini, kita coba di jembatan deh. Oke guys, kita coba di jembatan ya. Gimana cara main gamenya? The Breathing. Oke, okay, Golden Gate. Mission ada waktunya gitu ya. Dawn of Destroy Apple Chip Tech at the Command and Display. Apple Chip Cross. Terus? Terus? Gini doang. Kita kalau nggak salah nyambung-nyambung kereta kan? Ya elah bos. Kan hancur kan? Ah. Masukin keretanya dulu. Ini gimana ini? Ini misinya nggak bisa hilang apa? Dan di sini kalian lihat itu duitnya sekitar 150 juta ya. Kayak dulu deh. Ngalingin bro. Aku suka naik delman. Istimewa, ku duduk di muka. Sekarang kita ada di Bangkok. Nah, ini maksud gua guys. Kita kemana nih ya? Lalu ini kemana dulu nih? Kita santai dulu bos. Listrik ke listrik. Oh, gua ngerti nih. Kita beli ini dulu ya. Terus pencet ini. Sini. Edan, salah jalan kah? Ntar dulu, kenapa nggak lurus aja gitu? Sini. Ini. Begitu maksud gua, bro. Ini. Kemana-kemana dulu sih, gua bingung. Anak muda sering jembatan terowongan. Oh, dari sini juga nih. Astaga, salah bro. Pas salah bro, ini bro gimana cara ngapusnya bro? Hapus dulu bos. Ya lanjut lagi bos.
bisa ya? Dari sini kan? Duitnya habis kah? Gimana sih cara main game ini? Ah, kita coba tadi tahu. Kok gak bisa sih? Oke guys, kita klik ini. Gak bisa loh. Bingung ya, karena banyak banget guys. Akhirnya dari level 1 dulu coy. Kita klik lagi. Buang duit aja. Salah lagi. Ini butuh listrik. Kalau yang ini nggak ada listrik nggak bisa, coy. Oke, oke. Ayo. Oke. Kemudian tambah lagi jembatan. Lah jembatan yang ini yang dikasih. Alright. Apa harus digusur ini enggak? Sini lagi. Kan salah dibilang juga. Buang-buang duit aja nih guys. Ntar guys, kita hapus dulu. Ini benar-benar memalukan. Oke, buang aja, untung duitnya banyak gitu kan. Gak bisa dia. Karena nyambung sini coy. Aduh anak muda, ini bisa bikin terowongan. Kira goblok guys. Ini caranya kesini gimana ya? Terowongan. Maybe kita harus bikin kesini kah? Guys, belajar tutorial agar kita bisa main gitu ya. Bener coy, iya bener tuh ya, ngebug lagi gamenya coy. gamenya ngebug. Kita reload dulu guys. Oh enggak dia, kita coba reload. Sorry guys, jadi karena kebetulan. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan bermain dengan ya level 1 dulu lah. Kita belajar dulu guys. Langsung level 2. Kita butuh cincin, kemudian butuh pertanian, dan butuh banyak lagi. Jadi kita ya elah nyambung-nyambung aja ini ya. Ini pertaniannya dari sini lalu ke sini. Bentar kan? Kita lanjut ke sini, guys. Aku punya susu banyak di arena. Bisa-bisanya ada ke sini. Alright, kalau gitu kita langsung operasikan. Sini dulu dong. Mana? Kemudian ada yang butuh sapi, guys. Di mana yang butuh sapi? Di sini. Butuh ke sini. Alright. Ini caranya gimana ya? Sini, sini, sini. Loh. Kirim lagi. Butuh 4 ya kereta apinya. Ini guys kereta apinya. Cuk. Tuh seru loh, sebenarnya seru loh. Cuma bego aja gua mainnya. Oh, ini tukang ngirim ayam. Aku ingin mengirim ayam. Sekarang kita butuh apa? Butuh orang lagi. Kita kirimin dulu.
Ayo kita kirimin dulu ke sini, bisa enggak? Lurus. Alright, sudah lengkap guys. Ini sudah lengkap 4 padi. Oh, ini putar. Ini kemana ya? Lurus. Rutenya lurus. Terus ini ke sapi dulu dong. Oh, kita bikin jalan di sini satu, guys. Santai. Kita bikin jalan sini ke sini. Oke. Terus sini. Bikin jalan rel kereta api memang tidak mudah. Wah, pintar bentar gua. Kita kirim dulu orang. Kirim orang ke tempat sapi, guys, sama padi ya. Padinya pindah ke sini harusnya. Nah. Gitu, guys. Ini orangnya gimana ya? Kita kirim dulu ke sini. Ayo bekerja. Waduh, seru guys. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Lah, kenapa ini coy? Bisa-bisanya berhenti dia. Pertigaannya ini yang salah ya. Nanti gua akan bikin lagi guys ya. Oke guys, kita lihat dulu penyimpanannya. Let's go. Oke guys, untuk penyimpanan game ini sekitar 4 semen saja. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian mau request game, komen di bawah.